لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالب القرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Dek? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Sudah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ayah sama ibu di kampung mudah-mudahan bahagia mendengar kabar anaknya sudah sarapan, sehat-sehat di Pesantren Mustofawiyah Purwabaru di Asrama Putra ya. Ini di kamar berapa ini? Kamar 6. Kamar 6 ya. Kelas berapa semuanya? Kelas 1 ya. Silakan dulu diperkenalkan siapa namanya? Kelas 1 berapa? Siapa wali kelasnya dan orang mana? Silakan dimulai dari sini. Nama saya Mustofa Rahman. Kelas 1-17. Wali kelas. Wali kelasnya? Belum tahu atau lupa? Belum tahu. Belum tahu ya. Mudah-mudahan nanti tanya sama kawan-kawannya ya. Orang mana? Orang Sibolga. Orang Sibolga. Oke, lanjut. Ya, belum tahu ya. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Ahmad Syafian. Selamat berdolok kelas 15. Wali kelas ayah Ahmad. Oke. Perkenalkan nama saya Zia Perdana. Kelas 1-10. Wali kelas ayah Yusuf. Alamat Pulau Padang. Perkenalkan nama saya Farhan Jamil. Kelas 1-10. Wali kelas saya Yusuf, alamat panti. Perkenalkan nama saya Dapal Panti, kelas 1-4. Wali kelas kurang tahu, alamat Riau. Oke, mudah-mudahan nanti yang belum tahu wali kelasnya ditanya sama kawan-kawannya ya, biar tahu wali kelasnya. Sudah berapa minggu sekolah di Pesantren Mustofawiyah Purwabaru? 3 minggu. Sudah 3 minggu ya. Gimana rasanya sekolah di Pesantren Mustofawiyah Purwabaru? Enak apa enggak? Enak. Enak ya. Apa enaknya sekolah di sini? Banyak kawan-kawan, enak sekolahnya di sini. Banyak kawan-kawan. Bertemu dengan ayah-ayah baru. Bertemu dengan ayah-ayah guru yang baru ya. Dari mana saja kawan-kawannya di sini? Dari yang Riau, dari Riau Jakarta, dari Mandailing Natal, dari Binjai. Dari Batam. Banyak dari daerah-daerah di seluruh Indonesia ya. Sudah belajar apa saja di kelas? Banyak ya. Masuk ke kelas, biasanya kelas 1 masuk jam berapa? 1:15. Pulangnya jam berapa? Tengah 6 ya. Gimana pelajarannya di sekolah di Mustofawiyah? Bisa diikuti? Bisa. Bisa ya. Coba dulu dibuat dulu hafalannya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini, biar ayah sama ibu bahagia menonton video ini, biar semangat menyekolahkan di Pesantren Mustofawiyah Purwabaru. Silakan dulu dicoba dulu hafalannya, al-jurumiyahnya. Silakan, sama-sama. Aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna fal ismu yukhrafu bil hurfi wa tanwin wa nunil alfi wa lam mahrurun wa sahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba'u wa qafu wa lam mahrurun wa sahiya Allahu wal ba'u wa ta'u wal fi'lu yuqrafu bi qadasi wa sawfa wa ta'inta min jinsi sakina wal haqu ma la yasluhu ma'hu
Oke, sangat lancar hafalannya ya. Mudah-mudahan ayah sama ibu di kampung senang melihat anak-anaknya rajin belajar, rajin menghafal di pesantren Mustofoyah Purwobaru ya. Iya. Kalau berselawat bisa juga enggak santri baru? Bisa? Coba dulu, selawat apa yang bisa? Selawat Nariyah. Oke, silakan berselawat dulu sama-sama ya. Silakan. Ya, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin katil quduri wa luar biasa ya, selawat tibil kulub ya, bukan selawat Nariyah tadi ya. Mudah-mudahan ya sama ibu juga bisa bahagia mendengar anaknya berselawat di pesantren Mustofoyah Purwobaru ya. Rindu enggak sama ayah sama ibu? Sudah berapa minggu tadi tidak berjumpa sama ayah sama ibu? 3 minggu ya. Gimana rasanya ketika pertama sekali berpisah sama ayah sama ibu di kampung? Sedih ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Kita kan enggak tahu ya. Mana tahu ayah sama ibu menonton video ini. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Misalnya ucapan terima kasih karena sudah menyekolahkan anaknya di sini, atau doa mungkin untuk orang tua agar orang tua panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki dan sebagainya, agar orang tua selalu mendoakan kita di setiap sholatnya dan sebagainya, atau kabar bahwa kita sehat-sehat di sini, sudah makan dan sebagainya. Silakan dulu disampaikan. Apa yang disampaikan sama ayah sama ibu? Silakan satu-satu, dimulai dari sini tuh. Semoga ayah atau mama baik-baik aja. Apalagi? Itu aja, oke. Okay. Semoga mama dan ayah baik-baik aja. Ada lagi? Enggak ada. Dah. Semoga orang tua baik-baik aja di kampung. Apalagi? Dah ya, semoga orang tua baik-baik di kampung dan sehat-sehat di kampung ya. Agar ayah sama ibu tetap bisa menyekolahkan anaknya di sini ya. Oke, lanjut. Semoga ayah dan ibu, semoga ayah dan ibu sehat-sehat saja dan lancar rezeki. Oke, lanjut. Semoga ayah dan ibu sehat-sehat selalu di kampung dan terima kasih sudah mendaftarkan aku di sini. Ada lagi? Sudah. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada ya. Oke, mudah-mudahan ya sama ibu bisa menonton video ini dan terobati rasa rindunya ya. Kenapa tadi ketika disebutkan ayah dan ibu, ketika disebutkan orang tua, seperti ada rasa rindu? Rindu sekali apa rindu banget ini? Rindu sekali ya. Mudah-mudahan melalui video ini ya sama ibu juga bisa melihat anaknya di pesantren Mustofoyah Purwobaru ya. Jangan sedih dan jangan menangis ya. Kenapa dek? Rindu kali sama ayah sama ibu? Ya? Didoakan gak ayah sama ibu? Kalau sholat didoakan? Biasanya didoakan untuk apa ayah sama ibu kalau sholat? Biar apa? Biar sehat selalu? Ya? Sudah berapa lama gak berjumpa sama ayah sama ibu? Udah ada 3 minggu? 2 minggu. Ya, mudah-mudahan ayah sama ibu juga sangat rindu mungkin sama anak sama anaknya di sini. Ayah sama ibu sangat rindu di sini ya. Mudah-mudahan melalui video ini bisa mengobati rasa rindu seorang ayah sama ibu kepada anaknya. Begitu juga anaknya bisa menyampaikan apa yang ada di hati dan pikirannya untuk mengungkapkan rasa rindu kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibu di kampung ya. Yang semangat belajarnya ya. Apa cita-citanya ini? Apa cita-citanya? Apa? Jadi ustaz. Jadi apa lagi? Jadi TNI. Jadi polisi. Jadi apa? Jadi tentara.
jadi tentara. Dari Pulau Padang bercita-cita jadi tentara ya. Rizky Perdana tadi ya. Rido Perdana bercita-cita jadi tentara dari Pulau Padang ya. Kalau ada ini, apa citanya? Jadi TNI ya. Yang semangat belajar di Pesantren Mustofa ya, Probaru. Biar nanti cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengobat rindu antara ayah dan ibu yang di kampung dengan anaknya santri baru di Pesantren Mustofa ya, Probaru. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang sekolah di Pesantren Mustofa ya, Probaru ya. Yang semangat belajarnya, Dek ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.